بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله Wa anna muhammad abduhu wa amma Kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Tentu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Rabbul alamin Yang dengan nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya kepada kita Allah berikan limpahan karunia kebaikan tersebut Allah masih izinkan buat kita untuk kiranya melakukan segala amal-amal saleh untuk bekal akhirat kita. Sebaik-baiknya bekal kerja di takwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Ya, mungkin kita sering mendengar bahkan hampir setiap Jumat wasiat tersebut disampaikan oleh khatib-khatib kita di mimbar-mimbar. Bahkan wasiat takwa itu itu adalah bagian dari rukun dari khutbah tersebut. Ada apa? Kenapa takwa ini adalah sesuatu yang harus terus dipamiliarkan atau sering didengarkan, disampaikan oleh para mubalik kita, para uh, khatib kita, bahkan menjadi suatu rukun dalam rukun khutbah di rukun khutbahnya jumat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu, kita harus memahami bahwasanya tak lain tak bukan tujuan kita hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita hidup diciptakan oleh Allah tak lain tak bukan untuk beribadah. Untuk mengabdikan diri kita kepada Allah dan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran dinyatakan ketika kita betul-betul beramal saleh, betul-betul menjalankan perintah Allah, maka di akhirnya atau finishnya hasilnya dari perbuatan tersebut adalah la'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi orang yang bertakwa ketika Allah perintahkan salat, ketika Allah perintahkan zakat, ketika Allah perintahkan haji umroh ketika Allah perintahkan berpuasa maka finishnya hasilnya adalah takwa ada apa seolah-olah takwa ini adalah kunci Inggris yang bisa dipakai kemana saja ya kita katakan wahai saudaraku tak berarti amal ibadah yang kau lakukan salat yang bahkan 60 tahun telah kau kerjakan. Tidak ada artinya. Bukankah Rasulullah pernah bersabda? ada laki-laki yang dia sholat sampai 60 tahun. Dia sholat sampai 60 tahun. Tapi tidak ada satupun dari sholatnya yang Allah terima. Dia sempurnakan rukuknya, sujudnya ketinggalan. Artinya sujudnya tidak sempurna. Dia sempurnakan sujudnya, rukuknya tidak sempurna. Tidalnya tidak sempurna, dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak ada takwa di dalam sholatnya. Dia hanya beranggapan, yang penting aku sholat, dan dengan sholat aku akan masuk surga. Tidak, wahai saudaraku, tidak cukup. Bukankah jelas dalam ayat Al-Quran, Al-Ma'un, Allah katakan, Pawailul lil musallin. Cel, celakalah, celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena lalai sholatnya, tidak sempurna sholatnya, dan dalam sholatnya tidak ada nilai tak hanya sekedar mengerjakan sholat untuk melepaskan beban saja, hanya sekedar agar dipandang orang dilihat orang dia adalah orang-orang yang uh, selalu mengerjakan sholat orang yang soleh di mata manusia allah mesti al. ini ini adalah perkara yang kiranya menjadi perhatian kita bersama kita harus tahu tidak cukup amal ibadah yang kita kerjakan kalaulah di dalamnya tidak dilandasi dengan tak apa itu takwa? Bagaimana dia amat sangat penting dalam hidup kita? Takwa dimaknai, diartikan oleh para ulama kita. Antaja'anul bainaka wa bainallah wa bain azballah al-wiqayah. Antaja'anul wiqayah bainaka wa bain azaballah. Engkau menjadikan benteng, pembatas, penyelamat atau perisai antara engkau dan azabnya Allah. Apa yang mendatangkan azabnya Allah? Segala sesuatu yang kiranya mengundang murkanya Allah. Segala sesuatu yang kiranya yang kau kerjakan mendatangkan ridhonya Allah. Itu itu sebagai wikoyahnya. Itu sebagai wikoyah, sebagai benteng, sebagai perisai agar engkau selamat dari perkara-perkara yang mengundang azabnya Allah. Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Setidaknya ada beberapa ciri-ciri Ada beberapa perkara Yang mungkin bisa kita jadikan panduan kita Apakah kita sudah termasuk Orang-orang yang memiliki nilai takwa di dalam dadanya Dalam hatinya Atau belum Apakah kita termasuk orang-orang Yang kiranya Orang yang telah mendapatkan ketakwaan di dalam diri kita Atau malah sebaliknya Kosong dari nilai takwa sehingga kalau kita mengetahuinya kita bisa introspeksi diri muhasabah diri kita kita mengalami kehidupan yang sulit sempit mencari susah sekali rezeki tersebut maka mungkin ada yang salah mungkin dalam diri kita tidak ada ketakwaan karena kalau Allah itu ada dalam diri kita maka apa kata Allah wa mayyatakillaha ya jannahumarohjah min Allah katakan dalam ayat ini takillah barang siapa yang bertakwa kepada Allah barang siapa yang bertakwa min Allah akan datangkan kepada dia rezeki dari arah dari tempat-tempat yang dia nggak sangka itu adalah rezeki untuknya itu artinya apa orang yang bertakwa dia tidak takut dengan kemiskinan. Dia tidak takut, tidak sangsi dengan rezeki yang Allah akan turunkan kepadanya. Orang yang bertakwa seperti itu. Dia berusaha, kemudian dia mendapatkan hasil dari usahanya. Baik, kita akan melanjutkan nantinya insya Allah dengan apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah setelah beberapa jeda berikut ini. Kau ini yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan kembali Kita membahas di Nu'min Sa'ah Tentang ciri-ciri orang yang bertakwa Yang dengannya menumbuh kita bisa melihat berkaca Adakah ciri-ciri ini pada diri kita Sehingga kalau ada Alhamdulillah Kita terus meningkatkan dan kita terus berusaha Sebaik mungkin, tapi kalau tidak ada Maka berusaha Untuk mendapatkan ya wahai saudaraku Sebelum engkau menjadi orang yang menyesal Orang yang menyesali selama hidupnya ternyata tidak ada faidah, tidak ada manfaat dari apa yang dia kerjakan dari amal ibadahnya karena di dalamnya tidak mengandung, tidak terdapat ketakwaan kepada Allah. Nah, sedina ciri-ciri ini kita ambil dari surah Al Imran ayat 133 sampai dengan 136 yang mana di dalamnya terkandung yang pertama orang yang bertakwa dia senantiasa mudah untuk menapkahkan hartanya dan tidak pelit orang yang bertakwa tidak pelit. Orang yang bertakwa dia bisa menafkahkan hartanya, menyedekahkan hartanya baik di waktu dia selapang maupun di waktu dia sempit. Baik di waktu dia apa namanya? serba pas-pasan maupun di waktu dia berkecukupan. Ini bisa kita lihat banyak ya. Kita dapat dapati banyak kisah-kisah yang pernah kita sampaikan. Baik itu dari kisah dari para nabi. Kisah dari di zaman Rasulullah para sahabat bahkan orang-orang saleh yang diceritakan di antaranya ada orang yang dia kesulitan sekali. Ketika dia makan bersama anak-anaknya yang kira makanan itu pada asalnya tidak cukup untuk mereka. Tiba-tiba ada yang mengetok pintunya yaitu pengemis. Kira juga meminta makanan dia bersama keluarganya. Makasih suami ya menatap kepada istrinya mengisyaratkan berikan saja makanan itu maka dia berikan padahal dia dalam keadaan sempit padahal makanan itu bahkan tidak cukup untuk dia dan keluarganya dia berikan isar dia mendahulukan orang lain apa yang terjadi di malam hari di tengah kelaparan tersebut ya istrinya kembali mengatakan wahai suamiku aku dalam keadaan lapar engkau dalam keadaan lapar anak-anak juga dalam keadaan lapar maka sang suami karena dia paham ya, dia pun mengatakan baik wahai istriku aku akan keluar. Mungkin ada sesuatu yang bisa aku bawa pulang untuk kita makan. Dia pergi keluar rumahnya. Ketika dia pergi, dia lihat masjid, dia coba mengadukan dirinya, nasibnya kepada Allah. Itu orang bertakwa. Orang yang bertakwa ketika datang masalah kepadanya, dia bukan lari kepada perkara-perkara yang ya mungkin kalau orang sekarang ya, ketika datang masalah berat ya, dia pergi ke diskotik, dia mabuk-mabukan, dia menghisap apa namanya barang-barang yang dilarang oleh Allah, atau dia berpesta pora dan lain sebagainya. Yang pada hakikatnya itu malah mendatangkan masalah. Mungkin dia sesaat itu dia lupa dengan masalahnya, tapi setelah itu datang masalah demi masalah karena masalahnya nggak akan selesai. Tapi orang yang bertakwa seperti ini dia datang mengadukan nasibnya kepada Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Ada seorang yang kaya raya yang berada di istananya gelisah hatinya keluar dia di malam hari itu dia bawa makanan-makanan di istananya dia bawa harta-hartanya dia keluar dia katakan ya Allah malam hari ini aku akan mengendarai kudaku ini dan aku tidak akan e, apa, mengarahkannya, biar dia yang mengarahkan kemana untuk aku memberikan harta dan makanan yang aku bawa kiranya Allah jadikan Allah buat tunggangan ini atau kuda ini arahnya berada di tempat orang sekali yang tadinya berdoa di dalam masjid. Lalu didumpai oleh orang kaya ini dia berikan semuanya. Dia katakan, "Kalau engkau nanti membutuhkan lagi pertolongan, datangilah aku jumpa ya, aku, aku akan menolongmu. Apa dia jawab orang yang bertakwa ini dia katakan, "Tidak wahai saudaraku. Kalau aku nanti membutuhkan sesuatu, maka aku akan minta kepada Tuhan Robku dan Robmu dan Tuhanmu yang mendatangkanmu yang menggerakkanmu untuk memberikan nafkah rezeki ini kepadaku." Allah, ini orang yang bertakwa, orang yang bertakwa dia tidak lupa dengan asalnya, dia tidak lupa hanya karena sedikit dari harta yang menggodanya, tidak. Kenapa? Harta hanya di tangannya, tidak di hatinya, sehingga ketika harta tersebut hilang darinya, dia masih bisa mengikhlaskan karena tidak, tidak di hatinya. Tapi ketika harta itu ada di hatinya, nah ini yang berat untuk mengucapkan kalimat innalillahi inna ilahi rajuh. Tapi ketika harta itu ada di tangannya, beginilah para orang-orang saleh, salaf saleh dulunya, para sahabat, mereka jadikan harta itu dunia itu hanya di tangannya. Hanya mereka gunakan untuk bisa menyampaikan atau wasilah mereka untuk bisa sampai ke surganya Allah. Mereka jadikan seperti itu. Maka tidak berat atau sangat-sangat mudah bagi mereka yang memberikan impak sodako sebanyak yang mereka mereka ingin berikan. Abu Bakar, Umar datang dengan setengah dari hartanya. Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Utsman datang dengan begitu banyaknya. Abdurrahman bin Auf luar biasa. Allah, Allah Seperti itu. Kenapa? Karena harta bagi mereka hanya di tangan. Bukan di hati. Dunia bagi mereka tak lebih berharga dari bangkai bangkai kambing yang cacat. Bahkan tidak lebih berharga daripada doa rakaat sholat fajar. Tidak lebih berharga. Ini orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan nilai dari ketakwaannya. Sehingga apa? Sehingga mudah bagi mereka untuk menafkahkan sebagian dari hartanya. Kemudian ciri yang kedua adalah sabar menahan amarah. Sabar menahan amarah ini bagian dari orang yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah pernah ditanya, dimintai nasihat oleh seorang pemuda kepadanya. Ya Rasulullah, aku sini. Ya Rasulullah, tolong nasihati aku. Rasulullah paham dengan karakter manusia. Dia lihat pemuda ini, dia tahu kalau pemuda ini adalah seorang yang pemarah. Dia kata, la taqadab. Pemuda ini karena mendapatkan nasihat hanya pendek seperti itu, dia merasa nggak puas diminta lagi ya Rasulullah aus ya Rasulullah nasihati aku ya Rasulullah. Rasulullah kembali mengulangnya, la taqdub. Tiga kalinya Rasulullah juga kembali mengatakan la taqdub. Tiga kali Para dan Rasulullah ulang sampai tiga kali nasihat untuknya la taqdub. Kenapa? La wa walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Allah Allah. Kenapa orang yang bertakwa dia bisa mengendalikan amarahnya? Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika dia marah dengan istrinya? Istrinya Fatimah anaknya putrinya Rasulullah, putri kesayangan bahkan. Ketika ya biasalah rumah tangga pasti ada percekcokan, pertengkaran. Dia marah dengan istrinya. Dia mampu kalau dia mau karena dia ahli adalah orang yang kuat. Luar biasa kekuatan Ali bin Abi Thalib. Tapi dia kendalikan amarahnya. Dia keluar rumahnya, bahkan dia pendam kepalanya di dalam pasir. Sampai Rasulullah menjumpainya sambil terus mengangkat kepalanya. Kum ya abad tarab. Yang diterima oleh Ali bin Abi Thalib karena dia menahan amarahnya, dia taruhkan kepalanya di bawah agar hilang emosinya, mendengar perkataan Rasulullah, meredah, hilang amarahnya. Seperti itulah orang yang bertakwa, dia kendalikan amarahnya. Baik kaum Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan di segmen yang terakhir, salah-salah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali dalam acara kita di Nu'amin Sa'ah Yang mengangkat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa Yang kiranya dengan hal ini Kita ingin melihat apakah kita termasuk di dalamnya Setidaknya tadi ada dua yang sudah kita bahas Ciri orang bertakwa yang terdapat dalam surah Al-Imran Ayat 133-136 Yang pertama itu adalah orang yang mudah memberikan nafkahnya atau tidak pelit ya mudah dia bersedekah itu yang pertama kemudian yang kedua yaitu orang yang bisa menahan amarahnya mengendalikan emosinya yang sampai dikatakan orang yang kuat bukan orang yang jago bergulat eh, bukan orang yang pintar berkelahi tidak orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya karena amarah itu bergejolak di dalam hati hanya orang-orang yang orang-orang tertentulah yang dapat mengendalikannya ketika dia dapat mengendalikannya maka dialah orang yang kuat, orang yang perkasa, orang yang mampu e, mengendalikan sesuatu yang dia mampu melampiaskannya. Dia bisa melampiaskan amarahnya misalnya kepada anaknya, pada istrinya yang kiranya itu di bawah dia atau bos kepada bawahannya dia mampu melampiaskan amarahnya tersebut tapi dia tahan, dia kendalikan. Sehingga itulah nilai takwa yang ada dalam dalam dirinya. Nah, kemudian yang ketiga kaum muslimin, sahabat Arisalah dan sahabat keluarga muslim. Adapun yang ketiga adalah orang yang bertakwa, orang yang mudah memaafkan. Orang yang mudah memaafkan. Rasulullah juga pernah ditanya ya berkaitan tentang budak ya, atau pembantu. Rasulullah mengatakan uh, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam berapa kali memberikan maaf ya kepada pembantu kita atau kepada istri kita atau kepada orang yang berada di bawah kita Rasulullah mengatakan apa berikan maaf kepada mereka sebagai nama 70 kali dalam sehari 70 kali dalam sehari kita memberikan maaf coba kita introspeksi Berapa kali kesalahan yang dilakukan oleh istri kita atau pembantu kita yang kiranya ya mereka melakukan kesalahan pembantu misalnya istri ya menjatuhkan memecahkan piring merusak misalnya pakaian kita ketika menterikanya atau lecet dibuat mobil kita dan lain sebagainya berapa kali sehari mereka melakukan kesalahan apakah sampai 70 kali Rasulullah katakan maafkan, berikan maaf kepada mereka, berikan uzur kepada mereka 70 kali dalam sehari. Allah musta. Artinya apa? Maafkan. Maafkan dan maafkan. Ketika itu engkau miliki, maka ketika itu pula nilai takwamu akan naik di sisi Allah. Ya. Mungkin tidak mudah. Karena ini berkaitan dengan perkara mengendalikan emosi. Sebagaimana kita katakan di awal tadi, termasuk ciri orang yang bertakwa dia bisa mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya, dia bisa sabar dan dia bisa memaafkan. Ini adalah perkara yang sulit dan ini hanya didapatkan dimiliki oleh orang yang bertakwa. Kalaulah datang masalah, datang apa namanya orang yang membuat kesalahan kepadanya dari orang yang ya, ada di bawahnya ya baik itu pembantunya, istrinya, anaknya atau apa namanya anggota anggota kerjanya ya anak buahnya gitu. datang dari mereka yang dia mampu melampiaskan amarahnya maka apa yang terjadi dia mampu mengendalikan amarahnya dia tahan seharusnya bisa dilampiaskan maka dia akan mendapatkan kenikmatan dia akan mendapatkan manisnya iman dia akan merasakannya. Dan ketika dia merasakannya, dia akan merindukannya untuk mendapatkan kembali. Maka di situ kaum muslimin yang dimulakan Allah, tanda, bukti, ciri adanya takwa dalam diri seseorang. Ketika dia mampu bersabar dan bisa memaafkan kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama atau adalah orang yang ada di bawahnya. Kita lanjutkan ciri yang keempat, yaitu selalu mengerjakan kebaikan. Ya, proses tahapnya adalah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dia tidak berganti, tidak berpindah tempat kecuali dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kita pernah dengar kisah seorang laki-laki di Arab. Ya, yang dia ketika diperiksa oleh dokter ya. Didapati bahwasanya setelah dianalisa, ya, dia adalah orang yang mati karena jantungnya sudah tidak berfungsi. Jantungnya sudah tidak berfungsi, maka heboh ketika itu. Heboh uh, dunia kesehatan, ada orang yang jantungnya sudah tidak berfungsi tapi dia masih hidup. Dia punya empat istri, dia menangani, dia bos besar, ya, menangani beberapa perusahaan. Maka dicari tahu apa masalahnya Didatangkanlah ahli-ahli Dari luar negeri barat datang Mereka semua tidak bisa menjawab Bagaimana bisa laki-laki ini seperti ini Maka ada satu orang Dokter yang saleh Yang ternyata dia kenal dengan laki-laki ini Dia katakan Aku kenal dia Dia adalah orang yang tidaklah dia bergerak Kecuali pada bidang-bidang di, pada kebaikan Dia selalu ikut andil Dalam perkara-perkara amal sehingga bisa jadi Allah berikan kepada dia mau Allah berikan dia kelebihan yang mana walaupun jantungnya sudah tidak berfungsi Allah buat ada sedikit dia urat-urat di sekitar jantung dan itu berfungsi sebagaimana fungsinya jantung. Seharusnya dia sudah mati tapi karena kebaikan demi kebaikan yang selalu dia lakukan yang ini kita pernah pernah tahu ya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya maka atau diluaskan rezekinya maka dia harus menyambung silaturahmi dia harus membuat kebaikan dia selalu menolong orang yang kesusahan seperti itu Allah Ustaz. luar biasa dan terakhir kaum muslimin yang dimuliakan Allah selalu memohon ampunan orang yang bertakwa dia tidak pernah merasa dirinya suci dia selalu beristighfar meminta kepada Allah ampunan dia merasa dia selalu berbuat dosa, sehingga dengan itu dia tidak meninggikan hatinya, sehingga dia terus merendah memandang orang lebih baik dari dirinya, dari dirinya, sehingga itu yang membuat dia selalu beristighfar. Itulah orang-orang yang bertakwa kaum Muslimin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri ini dan memiliki bekal bekal takwa tersebut. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis. Subhanakallahumma wabihandik Setelah ilahi anta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.